Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan memberi info untuk pemanas air terbaik. Ya, ini Niko, harganya sekitar 500.000, 490 atau 500 ribuan gitulah. Ini paling murah merek Niko, yang enggak ada LED-nya. Ini oke, paling recommended. Pemanas air karena dia pakai LPG ya, jadi hemat banget. Lalu jalurnya itu kita hanya pasang, kan ini kan nggak pakai listrik ya, jadi pakai baterai untuk mengaktifkan percikan apinya sama membuka valve-nya untuk gasnya itu. Jadi ini kan dari air ya masuk sini, ini kita pasang sendiri. Terus ini hasilnya ya, ini hasilnya, ini shower bawaannya. Terus ini kita beli sendiri selang ke apa namanya, ke itu selang ke gasnya. Ini saya beli panjang mungkin sekitar 8 meter, jadi saya taruh di belakang, jadi berbarengan dengan kompor. Lalu ini tempat baterai dan ini on off nya ya. Jadi on off nya dia walaupun dia on, tapi kalau nggak ada air yang mengalir dia otomatis mati gitu. Jadi pokoknya tinggal buka keran langsung jalan. Nah, cuman kendalanya itu baterainya cepat habis. Terus ini saya modifikasi pakai baterai power bank. Saya pakai dua baterai power bank. Yang intinya sebenarnya dia butuhnya 3 volt. Sedangkan kalau baterai power bank itu kan 3,4 atau 3,6 volt. Tapi enggak apa-apa lah, selisih-selisih sedikit masih oke lah. Nah, nanti kalau apa? Bis udah aktif, waktu percikan pertama dia LED di sini ya, tek 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 tek, nah, dia lampunya nyala. Setelah kalau sudah percikannya hilang dia akan mati. Terus knob ini untuk panasnya ya, jadi semakin ke kanan itu semakin panas ya. Nah, ini kan minimal maksimal. Jadi saya biasanya setel paling kiri nih. Nah, udah mentok paling kiri udah panas itu. Terus kalau ini bukakan kayak kerannya gitu ya, tapi sebaiknya dimentokin kiri aja karena mentok kiri pun nggak terlalu kencang. Lalu ini ada dua pengapian, jadi dia itu kayak ada dua garis gitu, kayak dua garis gitu ya. Saya pakai satu garis aja sudah panas, apalagi dua garis gitu. Untuk pemanasnya oke banget. Nah, coba ya saya praktekkan ya. Nyalakan ya. Nah, terus kelihatan tuh ada apa namanya, nah itu kan kayak ada apinya ya. Nah itu ini hangat tak gini, kalau kita kurang panas tinggal kita kasih ini tambahin. Nah, coba saya kasih panas ya sampai dia ada, panas banget nih. Nggak, kalau saya nggak sampai segini nih, panas ini. Tuh kelihatan ada apinya ya. Ya persihkan apa kayak itunya. Oke, segitu dulu untuk apa namanya pemanas air terbaik recommended dari saya. Oh ya, untuk tipenya mungkin kalian bisa lihat dari sini. Saya nggak kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.